Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, oke, selamat datang kembali, bos, di channel saya ini, channelnya Mas Eko Ternak Kambing, channel biasa, bos. Channelnya peternak cilik-cilikan, ya, seperti saya ini, bos, contohnya, gitu. Nah, oke, bos, dalam kesempatan video kali ini, saya main ke, nah, ini kandangnya Mas Senep. Nah, ini kambingnya sedang mengalami masalah organ tubuhnya atau saluran ini makan dan ngisingnya itu. Nah, ini kambing ini mengalami mutah-mutah atau muntah. Nah, mungkin ada salah satu teman atau pakar peternakan yang mungkin tahu kita bos atau mengerti soal kambing mutah-mutah, tapi kelihatan atau keadaannya sehat seperti yang digambar ini bos. Ini saya. Nah, soal kesehatannya, nah ini pun sehat bos, karena memang makannya juga rakus seperti itu bos. Nah, coba kita nanti akan tanyakan larah-larai atau ini yang dialami Mas Senep ini gitu, atau riwayat kambing ini. Oke, kita cek ke kambingnya bos ini. Gila. Iya ya. Ini dimut ini. Walah, gak lemutah kayak itu. Iya. Nah, lemutah orang uya kok terata. Sing tenang lu, sing kiu. Kalau gak jemil lu, mutu lemu kalu. Wah, forno lah. Terata, natas lu bang. Ini dimut ini. Aneh lah. Ono sesasi rong ya. Wis iso. Lah ning arek rumah saku melentung ta sangkem iki to. Oh, kuwi kemilan. Tak jimuk kemilan iki. Apa iya? Heeh. Kaya abu no. Abu. Nih bos, dari tubuhnya juga sehat itu, makan rakus lu seperti ini, seperti biasa saja bos. Ini sudah sebulan lebih. Panganan itu temen. Anak gue sehat nih, kambing kok jadi lemot dong anak. Nah, tapi kambing ini juga mengalami penyusutan tubuh bos. Dulu ini gemuk, sekarang sudah mulai mengurus. Nih, udah kena ngapa ya? Aneh kok mas, bilang gitu ya. Tak jemuk ya orang itu. Tak dikemil. Tangkem ya. Super pun iso nangu ya. Nah, dokter ini wong kudune wong pengalaman, pengalaman ngon-ngon. Orang yang sekedar pelajaran materi. Udah lagi. Oh, kuwi kemilan. Kuwi. Dipang, dipang. Kuwi. Oh. Lah, nek ompong ora ta kok? Ora e. Kaya kok. Nek. Nek kuwi kok dilek to? Dilek-lek. Dilek gak kok menah metuneh. Kalau metu ki wis lembut ngono kae lho. Kaya ngletong orang-orang kae lho. Tuk cangkem. Elok to. Oke, bos, kita cek ini, bos. Yang diutahkan ini atau yang dimuntahkan itu seperti ini lho, bos. Loh, ini seperti ini sudah dikunyah kemudian tidak ditelan tapi dibuang seperti ini. Dibuang pelan-pelan. Ngoces terus sampai seperti ini itu. Susunya mana-mana. Nah, ini berarti ini ngeputani ini. Ini pinggiran loh. Dan ini bos bisa dilihat ini kelihatan kambing ini lincah biasa itu seperti tidak sakit gitu. Wah, seperti ini. Tapi memang ini juga ini bos
buang air besar juga atau ngindril atau nelek juga ini kambingnya ini. Nah, seperti itu. Nah, tapi makanan yang sudah dikunyah itu cuma dikeluarkan lagi toh, enggak ditelan lagi. Lu bos, le makan yo rakus toh, ini cuma pakan biasa daun mauni. Nah, seperti ini bos, biasa. Lu ini muntan 2-3 hari lalu. Jelas-jelas pun yang mlebu spitik. Ya, kalau itu sampai sekarang ini ngeri. Wah. Sampai ngedas tau bisa ngemeng ini belum metu suara sini orang belum metu kiwa kencengan kenting orang gendeng ya iya no mana lagi ngantek ngedas tau bisa kiwa ini ngantek duh kok ingok lu kan tak cekok ke PMK wudhu betul ya. Wudhu cangkem esek loro jari dokter wah iya urah peteng merah normal ya dengan nak upah merah normal suat kabel gue nembasi malu sopan deh gede mu tuh masih kau lo tuh tuh gak ngawar tenang lo gitu hati-hati. Loh bos, ini yang sudah ditelan ini keluar lagi seperti ini. Biasa. Pakai iki no penyakit mbuh apa? Dan ini bos katanya dokter yes. Ini bukan penyakit mulut juga, ini mungkin penyakit dari saluran perut sana itu, tapi ini karena memang lagi bunting bos, bunting sekitar 4 bulanan lebih sedikit ini. Nah, seperti itu bos kahananena, mungkin ada salah satu teman ataupun pakar ternak yang tentunya sudah berpengalaman soal kambing yang pernah mengalami kambingnya itu penyakit seperti ini bos. Nah, silahkan ini bos kasih komentar, mungkin ini komentar Anda dibutuhkan oleh Mas Senep ini. Aku judek bos karena kambing saya nggak pernah mengalami seperti ini bos. Oke. Umir karo tenan aku. Kok bikin rata. Toh. Biar ngedak ngombor. Ini yo. Ini apa nih? Gelem ngombe bareng. Enggak sebenarnya sak tengah meniki mesti. Nah, mungkin kalau yang sakit mulutnya ini bisa diobati. Dokter pun menyarankan mungkin dikasih apa, obat apa. Nah, tapi ini karena bukan mulut. Nah, ini mungkin perut. Kalau sakit
dalam perut ataupun lambung pada kambing ini. Nah, iki meteng bos, koyo ngene iki lho susune. Nah, kalau lambung atau perut, nah, ini mungkin dokter juga punya obat. Ini nyatanya orang mari-mari bos, sudah disuntik mungkin itu sudah sebulanan lebih ini belum sembuh. Nah, oke bos, nah, mungkin sahabat ternak ada yang berpengalaman soal ini, monggo komen, toh. Nah, dan mungkin komen Anda sangat dibutuhkan oleh Mas Senep atau teman-teman yang lain tentunya. Dan begitu dulu dari Mas Eko Ternak Kambing Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.